pabrikan Yamaha tidak menjual aluminiumnya saja, menjual giginya saja, tidak itu. Jadi pasti dapatnya seperti ini. Ini kodenya adalah 3KA E6150-10. Itu harga resminya sesuai dengan list dari Yamaha adalah 1. Ini kita kedatangan lagi spare part orisinil dari Yamaha Indonesia. Kita lihat nanti, ini infonya ada frame atau rangka itu 3. Jadi beberapa koli ini asli dari Yamaha Indonesia, langsung mendarat di Arisai Motor Blitar Jawa Timur. Yuk kita lihat sama-sama. Yo, terima kasih. Nah itu tadi bisa kita lihat bersama bahwa ada spare part banyak banget yang datang ke Arisai Motor Blitar Jawa Timur. Jadi langsung tadi kita juga tahu ada rangka, itu ada 3 rangka setelah kita upload di video kemarin yang linknya nanti ada di atas sini ya. Itu kita upload tentang bagaimana prosesnya, itu ternyata antusias kawan-kawan banyak banget yang pesan rangka RX King ke Arisai Motor Blitar, dan banyak banget yang pesan spare part orisinil untuk khususnya motor RX King. Untuk kawan-kawan semua yang pecinta spare part orisinil RX King, kita sediakan semua. Makanya di kesempatan kali ini kita ya khususnya akan membahas tentang update harganya. Dan perlu saya sampaikan pada teman-teman semua bahwa ada pesanan khusus juga, ada request khusus, karena yang pelanggan yang satu ini order ke kita sudah berkali-kali, banyak banget. Jadi dulu berapa juta sampai sekarang ini ada hampir 20 juta belanjanya, tapi kita nanti akan update harga ini ya, enggak semua, tidak semuanya, untuk mempersingkat durasi waktunya juga. Jadi ada beberapa yang saya sebutkan. Ini adalah pesanan dari Bang Justinus Mahli, itu ada di Desa Lomba, Kecamatan Toba, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Halo Bang Justinus Mahli, mudah-mudahan melihat. Yang pertama akan saya update harganya itu adalah Bang Justinus itu memesan knalpot 1 set, jadi muffler exhaust itu 1 set di motor RX King. Itu mulai dari leher, ring atas, ring tengah, ada pak knalpotnya yang atas, ada pak knalpotnya yang tengah, ada perut knalpotnya dengan sekalian silencer. Itu kalau komplit seperti itu orisinil ya, itu bawanya kan tahun 2006 sampai ke bawah, itu yang model chrome. Itu harganya adalah Rp970.000. Yang berikutnya yang di hadapan saya ini juga pesanan tapi sekaligus saya update harganya. Ini adalah keran tangki itu kodenya 3KA-F4500-20. Nah, keran tangki ini sesuai dengan press list dari Yamaha Indonesia harganya adalah Rp88.000. Ini sudah ikut kenaikan per 1 November kemarin, karena ini hampir tahun baru dan saya lama banget tidak syuting karena banyak banget pesanan yang masuk ke kita spare part orisinil sampai kita tidak sempat. Oke, yang berikutnya lagi adalah ini juga yang menarik. Bang Justinus Mahli itu order connecting rod itu adalah setang atau cakak atau apa ya,
connecting rod stang piston. Nah, itu satu set. Sebenarnya di video kemarin sudah ada ya. Itu dengan kode 3KA/E1650/00. Itu harganya sesuai dengan presslist dari Yamaha Indonesia adalah Rp356.000. Nih. Berikutnya lagi ada kabel bodi. Ya, Bang Justinus ini akan bangun motor itu tahun 2004. Jadi kabel bodinya juga tahun 2004. Ini kodenya beda. Ada beberapa macam ya. Jadi ada Eric King Old, ada Eric King Cobra Master, nanti Eric King New Facelift sama RX King New yang peredam. Itu beda kodenya. Kebetulan ini dengan kode 3KA/H2590/20. Ini untuk Eric King tahun 2004. Itu harga resminya sesuai dengan presslist dari Yamaha adalah Rp265.000. Itu Bang Justinus Mahli di Kalimantan Barat itu belanja ke kita hampir 20 juta, yaitu 18 juta lebih ya, 18.415.000. Itu sudah ada perhitungannya, rinciannya. Ini ada 43 macam barang, mulai yang besar-besar seperti tangki biru set stripping tahun 2004 orisinil di clear dan kita polish finishingnya dengan water base itu yang mengkilat. Itu sudah ada strip, ada spakbor depan biru, ada spakbor belakang warna biru, bok akinya kanan kiri yang pakai sambungan chrome yang orisinil itu. Itu nanti totalnya kalau baju set itu kalau komplit seperti ini ya 4 juta lebih. Seperti itu. Ada lagi pesan juga satu kunci 3 lubang, ini sangat menarik karena yang memang yang Bang Mahli ini yang bagian toolbox sudah ada di tempatnya, di rumah sudah ada, makanya satu kunci 3 lubang kita bisa melayani dan itu orisinil. Itu nanti kan ada kunci kontak, kunci helm, dan kunci tutup tangki. Nah, itu totalnya ada Rp625.000. Yang berikutnya lagi di hadapan saya ini, jadi sangat menarik yang di order itu ada ini, kampas kopling. Kampas kopling ini kodenya yaitu 3KA/WE63A/20. Untuk harganya sendiri, kampas kopling ini sesuai dengan presslist dari Yamaha Indonesia adalah Rp187.000. Ini menurut presslist yang kemarin per 1 November ya. Dan di hadapan saya ini, saya pakai meja ini dari kotak frame yang besok akan dikirim ke kawan-kawan semua, karena tadi datang itu framenya ada 3 yang masih proses di pabrikan ya, ada sekitar 6 apa 7 gitu, belum selesai. Kemungkinan nanti setelah Januari lah, karena saat ini pengumuman per tanggal 7 Desember kemarin itu, jadi pusat sudah tidak melayani untuk pemesanan frame. Jadi di stop dulu, nanti dibuka lagi sekitar tanggal 5 Januari itu ya. Janjinya pabrikan seperti itu. Jadi ini tadi dari Bang Nobertus Ramang itu di Sulawesi Selatan, itu juga pesan frame ke kita. Tuh, terus ini di hadapan saya, ini Bang Mahli ini juga pesan ini adalah hose kopling AC. Hose kopling AC itu isinya ada gigi dan hose atau rumah kopling dari aluminium ini. Ini kalau orisinil dari pabrikan Yamaha sendiri, ini ada, maksud saya tidak ecer ya, jadi komplit seperti ini dapatnya. Jadi
pabrikan Yamaha tidak menjual aluminiumnya saja, menjual giginya saja, tidak itu. Jadi pasti dapatnya seperti ini. Ini kodenya adalah 3KA E6150-10. Itu harga resminya sesuai dengan list dari Yamaha adalah Rp1.020.000. Ini ya, namanya klut komponen kopling. Yang berikutnya lagi di depan saya ini sengaja memang saya cuplik biar enggak semua, karena ada 43 item itu bisa berjam-jam nanti kalau update harganya semua. Mendingan kawan-kawan nanti kalau memerlukan spare part airking silahkan langsung dilihat untuk deskripsi di bawah video. Jadi usahakan deskripsi video itu dibaca, di situ ada link kontak kita, ada WA, nanti tuliskan nama dan alamat lengkapnya biar direspon. Kalau tidak ada nama dan alamat pasti tidak direspon, karena kita nanti nganggapnya di sistem itu pasti spam ya. Itu jadi kemarin banyak, wah bang atau om saya WA tidak direspon, pelayanannya sangat buruk. Nah memang filter kita seperti itu. Jadi kita memfilter siapa saja yang masuk, yang serius silahkan tulis nama dan alamat biar kita enak melayaninya. Karena banyak banget kalau ngomong orang yang mau tanya-tanya dan tidak serius, ya mendingan langsung telepon saja. Kalau di WA atau di kontak kita di link di bawah video ada deskripsi, itu memang khusus untuk yang serius order, maksud saya seperti itu. Nah ini langsung saya lanjutkan, ini adalah yang saya pegang adalah pelampung tangki. Ini orisinil dari Yamaha, ini bagus banget barangnya, tebel ya seperti ini. Kodenya 3KA H5752-00. Harga resminya yaitu Rp236.000 ini. Oke, ini masih banyak banget. Ini nanti saya update juga. Nah, juga update itu kemarin Bang Justinus setelah pelampung itu order silinder blok, order lagi pedal starter untuk RX King New yang harganya 290 lebih itu ya, yang kodenya 3KA, yang berarti itu adalah pedal starter untuk RX King peredam. Itu bisa dipasang karena malah aman nanti kalau dipasang di ya semua RX King cocok. Yang berikutnya lagi adalah kupu-kupu atas segitiga atas sekok orisinil. Nah, kalau beli sekok depan orisinil itu kan enggak ada bawaan segitiga atasnya, jadi pasti beli sendiri, intinya seperti itu. Harganya yaitu Rp245.000. ini orisinil, jadi tebel bahannya, jadi kalau dikencengi untuk baut-bautnya dia aman, tidak gampang putus. Satu lagi, nah Bang Mahli ini order satu set skok ya, satu set skok itu maksudnya skok depan itu sudah satu set esi orisinil itu 2 juta lebih, Rp2.045.000 untuk harganya. Jadi ini adalah semua saya jamin orisinil. Banyak sekali yang ngomong kemarin yang juga mempertanyakan atau meragukan barangnya kira-kira yang dikirim ke saya itu orisinil apa KW, karena sekarang banyak yang beredar itu kemasannya asli om, tapi barangnya untuk di dalamnya itu yang kurang bisa dipertanggungjawabkan, harganya selisih banyak. Nah itu sebenarnya kawan-kawan kalau jeli itu bisa membedakan barang itu dari harganya kok selisihnya banyak, sedangkan dari pabrikan sendiri memberikan price list itu sekian, itu bisa ya bisa dipikirkan sendirilah itu asli apa tidak. Yang jelas kalau kita jualan seperti ini, jaminan kalau saya ngomong asli pasti asli 100%,
karena ini ada videonya, orangnya di depan Anda semua, tidak mungkin saya tipu-tipu, istilahnya seperti itu ya. Oke, untuk gambaran yang berikutnya lagi adalah di depan saya sobek saja. Ini adalah kaki 4 atau Boss Club. Barangnya seperti ini. Nah, ya, G4. Nanti saya besarkan lah. Dengan kodenya 3KA E6371/00. Ini sesuai dengan presslist dari Yamaha Indonesia. Itu adalah harganya Rp128.000. Dan berikutnya sebenarnya banyak banget, ada kampas kopling tadi, sudah ya, kaki 4 ini, ada rumah kopling sudah tadi, gear depan belakang plus rantai atau gear set, itu Bang Mahli pesan juga, kodenya yaitu 4STWE01A/B0, itu harga satu setnya untuk gear set gear rantai ini orisinil adalah Rp235.000. itu yang berikutnya lagi, mudah-mudahan kawan-kawan masih stay tune setia. Ada standar tengah orisinil, ya itu kalau standar tengah itu pasti warnanya hitam ya. Itu ada baut crankcase, oh ya, baut crankcase yang di tengah mesin itu ada 13 biji untuk yang kanan kiri itu sebenarnya ada 18, tapi kita bisa mengumpulkan itu 17 biji. Mengapa harganya agak tinggi? Karena ya kawan-kawan harus saya kasih tahu ya, untuk mengumpulkan satu set itu butuh waktu beberapa bulan, bahkan ada bisa sampai 8 bulan saya mengumpulkan satu persatu. Jadi itu harga untuk orisinil yang benar-benar kita jamin orisinil itu ya memang berbeda, tapi kita bisa jamin itu orisinil semua, bukan oplosan ya. Nah itu makanya harganya agak tinggi. Ini Bang Mahli juga order lagi bearing askrek yang Japan, itu ada 6205, 6304 orisinil, kode HS itu asli made in Japan. Kalau satu setnya bearing kruk as ini ya, itu harganya Rp185.000, masih banyak banget. Yang jelas Bang Mahli ini tadi saya sebutkan ordernya ada sekitar 18.415.000. Oke, terima kasih untuk Bang Mahli sudah order berkali-kali ke kita. Ini dari Kalimantan Barat, jauh banget, belum pernah ketemu tatap muka bahkan ya. Itu sudah istilahnya berani transfer segini besarnya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan sukses dalam bidangnya masing-masing. Terima kasih. Salam sehat, sukses selalu. Ini besok di belakang saya ini masih banyak yang harus kita update harganya. Selain kalau rangka sudah berkali-kali ya. Oke.